diri sendiri. Apa yang membuat harus kupercaya padamu? Sampai saat ini, belum kutemukan tempat penyimpanan pusaka Tunggul Pamungkas. Jika diizinkan... Tunggu. Mendekatlah, Sanca. Aku ingin kau bicara. Dekat-dekat aku. Masuklah, Sanca. Jadi belum kau temukan tempat penyimpanan pusaka itu? Belum. Jika diizinkan, aku akan mengambilnya dengan paksa. Kau selalu langsung pada titik persoalannya. Itu tidak salah. Tapi... menghadapi Kenanga, kau harus mencari tahu kelemahannya. Sebagai perempuan yang sudah lama ditinggal suami, Kenanga pasti kesepian. Kau ternyata benar-benar membangkang, Lorna. Kembalikan! Tidak mungkin. Perempuan tidak tahu malu. Ingkar janji. Kau pikir bersepadan dengan Sanca yang aku hadirkan, kau akan dapat mengalahkanku? Tidak semudah itu kalian bisa mengalahkan penguasa dendam dan kebencian, api arwah-arwah penasaran. Apalagi senjata Trisula penyebar maut ini masih berada di tanganku. Go!
Lorna. Boleh aku memelukmu? Ada apa, Lorna? Aku ingin bercinta denganmu, kakak. Kenapa aku harus mencintaimu? Pertanyaanmu sering tidak aku mengerti. Apakah aku tidak pantas untuk dicintai? Aku bukan manusia. Aku hanyalah makhluk yang dihadirkan. Tak lebih dari sekumpal asap. Semua ini bersumber dari perempuan yang menyimpan dendam padamu. Clear-treaty. Usahanya tak akan berhenti sebelum dendamnya terbalaskan. Aku tak bisa berbuat banyak. Kecuali... Apa? Aku akan terbebas dari kendali Clear-treaty. Jika menyatu dengan orang yang mencintaiku secara tulus. Jaka Kaling! Keluar kau! Sebelum istanamu ini kuhancurkan! Prajurit! Maju! Maju! Sulit untuk membunuh. Sekarang pun kau tak dapat membunuh Clear-treaty di lembar maut. Thank you.
akan tetapi ku bahagia karena mati punya arti. Bahagia telah merasa dekat di kita. Gak.